Saya berada di Bintaro, di halaman rumah saya sendiri. Nah, di dalam rumah saya ini saya ingin berbicara mengenai anak-anak saya, berbicara mengenai mendidik anak, parenting, bagaimana anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Orang mengenal anak-anak saya sebagai anak-anak yang pandai, ya memang karena mereka mendapat beasiswa sejak kecil. Kelas 3 SMP Sektri sudah pergi ke Singapura, lalu junior college-nya di Raffles Institution. Mereka tahu itu sekolah yang bagus. Lalu kuliahnya di NUS di Singapura, anak-anak satu dan anak nomor dua. Yang nomor tiga di RMIT di Melbourne. Nah, bukan karena kami kaya bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, tapi mereka mendapat beasiswa. Banyak orang bertanya, wih Pak Jarot, bagi dong ilmunya. Oke, saya bagi ilmunya bagaimana mendidik anak-anak, mengeluarkan minat, bakat, talenta, sehingga kecerdasan mereka bertumbuh, berkembang secara maksimal. Supaya anak pinter maka dia harus bahagia, karena anak yang bahagia ternyata dia lebih berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya. Bagaimana dia bahagia? Penuhi kebutuhannya, ya bukan dimanjakan apa yang diinginkan dicukupi, tapi terutama kebutuhan jiwanya, kebutuhan batinnya. Karena kita sebagai orang tua, ya kalau sebagai sekolah kan ngajari ilmu gitu, tapi sebagai orang tua ngajari hati, memenuhi kebutuhan hati, yaitu kebutuhan untuk diterima, disayang, dikasih apa adanya. Nah, ketika anak itu rasa aman karena kasih sayang cukup, dia tidak bingung atau sibuk menenangkan perasaannya, tapi dia sibuk untuk mengeksplorasikan fungsi kecerdasannya. Supaya anak belajar dengan mudah, maka juga pahami cara belajar yang berbeda untuk setiap anak. Wah, nomor satu belajar maunya sambil dengerin musik, radio dinyanyikan. Wah, yang nomor dua, wah maunya sunyi senyap, gak ada suara, ya udah di kamar tersendiri. Wah, yang nomor tiga maunya belajar bersama, temannya diundang semuanya atau sambil telepon temannya. Bahkan kadang belajarnya di kafe yang rame, ada musik, orang lalu lalang. Wah, itulah tanda-tanda kehidupan bagi dia, rasa aman bagi dia. Ya biarkan dia belajar di tempat di mana dia merasa aman. Nah, butuh waktu untuk bisa mengenali cara belajar masing-masing di mana itu efektif bagi si anak. Kalau orang tua bijaksana dan memberi kesempatan untuk anaknya mengeksplorasikan cara belajar, tempat belajar, maka akhirnya dia menemukan, oh, ini cara yang mudah bagi saya. Orang tua menyediakan jalan atau malah ide. Coba kamu belajar sama si ini, coba ke sana. Temanku ngajak belajar bersama, ya jangan dilarang. Udah, paling kamu cuma mau nonton, mau main. Udah di rumah ya. Sudahlah, anak tidak bisa menemukan cara belajar yang tepat. Orang tua yang bijaksana bisa mengerti, menemukan cara unik bagi si anak untuk belajar dengan efisien. Setiap anak unik, bahkan juga jenis kepandaiannya. Jadi yang satu dia punya kepandaian musikal, wah musiknya hebat sekali. Yang satu kinestetik, wah olahraganya hebat sekali. Wah, yang satu akademiknya, matematika, fisika, kimia hebat sekali. Nah, setiap anak perlu diberi penyaluran di mana dia merasa hebat. Kalau dia orangnya senang musik, biarkan dia les musik, bermain musik, punya alat musik. Ketika hatinya sudah senang, nah orang tua di sini perannya bukan membuat anak larut dalam kesenangannya, tapi ketika kesenangannya sudah cukup, bahagianya sudah cukup, main gamenya sudah cukup, hatinya sudah senang. Nah, saatnya untuk belajar yang dia tidak senangi, tapi dia harus bisa, gitu kan? Kan matematika dia harus bisa, bahasa dia harus bisa, ada pelajaran tertentu yang dia wajib ikuti dan harus bisa. Nah, itu harusnya itu setelah bahagianya cukup, plafon kasih sayangnya cukup, bermainnya cukup, kesenangan berdasarkan keunikannya cukup. Ketika diberikan kebahagiaan yang cukup, maka dia akan sanggup dilatih, ditraining, dilesin sedikit, agak dipaksa juga gitu ya, bukan dibiarkan untuk belajar hal-hal yang dia harus. Maka dalam suasana kasih sayang, suasana keceriaan, dimengerti orang tuanya, maka hal-hal yang sulit tapi harus, maka bertahap, satu demi satu, langkah demi langkah, poin demi poin, dia akan naik dan dia akan bisa hebat juga di bidang yang tadinya dia tidak hebat di situ. Karena orang tua yang bijaksana sanggup mampu membuat anaknya mencapai pencapaian yang lebih tinggi lagi, sampai level yang maksimal yang mungkin diraih. Mari menjadi orang tua yang bijaksana untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa.